Dalam rangka milad fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI ke-17 dengan tema 17 tahun fraksi PKS mencintai dan merawat Indonesia, fraksi PKS DPR RI menggelar final lomba pidato biografi tokoh bangsa tingkat nasional. Acara akan diawali dengan sambutan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Haji Jazuli Juwaini MA. Pidato kebangsaan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Syaihu. Sambutan penutupan bersama Insinyur Haji Suswono MMA, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Dengan Dewan Juri Sujiwo Tejo, Presiden Jan Cukers. Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua MPR RI. Dan Profesor Dr. Siti Zuro MA, Ahli Peneliti Utama BRIN. Acara akan digelar pada Kamis 23 Desember 2021 pukul 13 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui YouTube dan Facebook Fraksi PKS DPR RI dan PKS TV.